Perusahaan pariwisata ya, ya ada PPKM kayak gini kena imbasnya juga, belum bisa buka. Kayak tempat wisata, mall kan juga tempat wisata itu udah bisa dibuka ya. Kita pelaku pariwisata juga senang, jadi kita bisa open lagi. Dibuka juga. Iya. Pak, tadi sebelum masuk itu harus download dulu ya? Scan. Oh, scan aplikasi. Jadwal pendaftaran. Online. Merasa direpotkan nggak sih Pak dengan kayak gitu? Biasa aja. Ya. Apa merasa aman malah? Ya istilahnya itu kan dari sisi admin kan administrasinya jadi ketentuan gitu ya. Orang nggak numpuk di jam tertentu jadi kan di situ ada jadwalnya yang ikut satu. Tapi udah sempat kesulitan nggak sih Pak buat masuk pintu mana dan sebagainya sempat ada kebingungan? Enggak sih. Tapi kalau buku penggunaan aplikasi juga nggak ada repotan. Kita juga rata-rata kan teman juga kan udah kalau untuk vaksin kan ada aplikasi kan. Nggak ada masalah.